Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berpertemukan kita di sini dan berhati Pak Ayah istrinya akan buat saya kalau di masa sosial sering ketemu yang Pak Mirza ini teman lama. Ini di sini wajah-wajah lama semua sebetulnya. Cuma idenya baru ya kan. Tadi saya bertanya juga, Haji Empang ini apa? Karena sampai hari ini saya belum tahu apa kemana ya kan. Terus tadi pengusaha Islam, bagi pengusaha Muslim. Dulu waktu dibentuk ini ada Burika namanya, dan Mirza. Nah, tapi mungkin katanya sedang video. Bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung dengan GM5 yang saya muliakan, orang tua dari anak kami dan anak yang kami sayangi. Kami bersyukur acara ini dapat diselenggarakan insya Allah sebentar lagi di ruang Aisyah Sunatan Masal. Dan ini mungkin akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya ya Pak ya. Ada bakti sosial, ada orang tua asuh, terjadi banyak kebanyakan dinas nih, paling banyak program-programnya nanti ke depan. Nah, jadi kita juga melihat ini mungkin titik awal dengan hingar-bingarnya perpolitikan di luar sana. Kita agak sejuk di sana sendiri Pak Ayat ya. Ada ternyata kalau suatu ikatan terbentuk dengan cinta, dengan sayang tanpa kepentingan, jauh lebih bertahan dan lebih tulus. Dan kita di sini melihat anak-anak kita ini luar biasa. Inilah yang menggantikan kita 20 tahun kemudian nanti kita pun tak ada kita tidak lagi. Dan mungkin awalnya memang sudah tanpa masalah ibu-ibu. Nanti kita mesti memikirkan pendidikan mereka. Yatim, duafa, lagi yang putus sekolah yang paling banyak Pak ya. Ternyata saya turun ke lapangan itu yang putus sekolah ini tinggi sekali. Jadi kalau dari rumah ke rumah, minta maaf kita ada buat satu juga lembaga namanya Rio Bersedekah, tapi ini kita tidak menurut zakat. Nah ini sinergi saja dengan rumah zakat, dengan bapak du'afa, dengan lainnya semua. Karena kita cuma aktifnya dari mengetuk dari rumah ke rumah, melihat langsung kehidupan mereka di luar sana. Jadi misalnya ada solusi yang ada janda berat 6, penghasilannya 6.000 sehari sebagai dosa. Rumahnya tak terbayar, anaknya 6 sekolahnya terus. Akhirnya solusi salah satu ini kita berikan mereka mesin cuci. Dan sekarang alhamdulillah penghasilannya 100.000 per hari. Inilah salah satu bentuk. Ada lagi kita berikan alat masak mereka. Nah, di sini mungkin ke depan nanti dari GM5 ini akan banyak berbagi dengan. Karena di lapangan ini ternyata laporan mereka tidak mesti laporan gitu Pak ya Bu ya, tapi mereka bagian dari kita, bagian program kita. Dan kita berharap adik-adik kita ini nanti ada yang sampai putus sekolah. Karena merubah satu generasi itu melalui pendidikan. Ada kata-kata lain, ada dua sebetulnya kalau maaf kalau ayah saya cerita. Bukalah bisnis itu nak, tapi yang setengah kaki di surga, setengah kaki itu dengan kehidupan yang nyata, pendidikan dan kesehatan. Itu pesannya Pak Tabrani, yang buat sesuatu, artinya sesuai hari kekuat, sebagai manusia boleh banyak melakukan untuk orang lain. Mudah-mudahan ke depan kita bermanfaat untuk anak-anak kita, kita bisa menjadi orang tua asuh dari anak-anak kita, dan tidak ada lagi yang putus sekolah di Riau ini, tidak ada lagi yang membuat satu generasi, artinya generasi yang sudah mereka maaf wanita tadinya mencuci dari rumah ke rumah, atau ibunya yang tadinya pemulung, tapi melalui anak-anak yang disekolahkan ini putus generasi rantai kemiskinan itu. Itulah ke depan yang kita harapkan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalau ada kata-kata salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.